Fada Sudadaris, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Cinta dan Strategi untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya para pendekar yang akan mengikuti kompetisi berkumpul di sebuah kedai dan mereka yang membicarakan Muing yang mungkin akan menang dalam kompetisi tahun ini. Namun kemungkinan ada juga beberapa pendekar yang merasa akan bisa mengalahkannya. Di sana ada juga Wensi yang sedang mengumpulkan sebuah informasi tentang keberadaan ekor bangau putih. Lalu terlihat Zhao Qing pun datang ke sana. Namun Wensi menahan Zhu Yan untuk tidak pergi menemuinya. Dan ia meminta untuk Ling Xi saja yang memberikan petunjuk kepadanya agar Zhao Qing bertemu dengan dirinya. Setelah bertemu, ia pun menanyakan kedatangan Zhao Qing ke San Suido. Zhao Qing pun menjelaskan kalau ia ingin mendapatkan ekor bangau putih karena ia mendengar jika pemenang kompetisi ini hadiahnya adalah obat tersebut. Namun bagi Wensi, Zhao Qing tidak akan menang mengalahkan para pendekar nantinya karena Zhao Qing yang memang tidak memiliki bela diri. Maka dari itu ia akan menyiapkan pendekar untuk memenangkan kompetisi ini dan mendapatkan obat tersebut. Namun di sini Zhao Qing yakin jika Fei tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan pastinya Fei akan mencoba mencurinya. Oleh karena itu mereka harus mencari keberadaan Fei secepatnya karena obat itu saat ini dijaga ketat oleh para pendekar. Sedangkan Fei yang sedang bermimpi tentang gurunya yang membuatnya ingin segera mendapatkan obat tersebut dengan segera. Wensi lalu pergi ke kuil tempat Fei bersembunyi, namun ia tidak melihatnya di sana lagi. Untuk itu ia pun memberikan sinyal kembang api kepada Zhao Qing, yang artinya Fei sudah mulai bergerak untuk mencuri ekor bangau putih. Sementara itu di kediamanmu, terlihat Muing yang merupakan murid pertama klanmu sekaligus calon tunangannya Shen yang saat ini sedang berpatroli. Dan mereka melakukan ini untuk membantu menjaga ekor bangau putih. Namun Shen memintanya tak perlu khawatir karena gurunya pasti bisa menjaganya sendiri. Terlihat Fei yang sedang mengawasi di sana untuk mencoba mengambil ekor bangau putih tersebut. Yang seketika ia pun melihat Gui Tong yang menyusup juga ke sana yang membuat terjadinya keributan dan bahkan menangkap Shen. Dengan adanya Gui Tong di sana, Fei pun menyadari kalau rencana ini pasti dari Zhao Qing agar ia gagal dalam rencana bahaya ini untuk mengambil ekor bangau putih tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun bertemu kembali dengan Zhao Qing, namun ia sangat marah kepadanya karena rencananya sudah diganggu apalagi Shen sampai diculik. Namun Zhao Qing menenangkannya dengan memintanya untuk tidak perlu khawatir tentang Shen karena ia percaya kalau Gui Tong tidak akan membunuhnya. Bahkan di sana ia pun memarahi Fei kalau tindakannya itu sangatlah berbahaya yang jika tertangkap pastinya akan dibunuh oleh para pendekar. Sementara itu Gui Tong yang membawa Shen ke rumahnya dan ketika Shen terbangun ia sudah melihat Gui Tong di sana. Namun Gui Tong mengatakan kalau ia tidak akan membunuhnya dengan menceritakan kalau dulunya tempat ini merupakan rumahnya. Ia lalu mengeluarkan sapu tangan yang Shen jatuhkan yang sepertinya ia mengenal akan siapa pemilik sapu tangan itu. Tak lama setelah itu datang Muing dan pasukannya dan Gui Tong langsung mengeluarkan belalang iblis miliknya untuk diarahkan kepada Shen. Ia ingin menunjukkan apakah Muing akan memilih menyelamatkan calon istrinya tersebut atau lebih memilih nyawanya sendiri. Muing yang tidak berani bertindak hingga datang Wensi ke sana yang berniat untuk mengambil belalang itu dari tubuh Shen meskipun dirinya akan terkena racun tersebut. Kemudian Gui Tong pun pergi dari sana dan Wensi pun melepaskan ikatan pada Shen dengan memintanya untuk tidak perlu khawatir kepada dirinya. Namun tiba-tiba ia jatuh pingsan ketika hendak pergi. Sementara itu Yin memaksa Zhu Yan untuk berlatih pedang bersamanya.
Namun setelah itu Zhu Yan yang kalah merasa kesal kepada dirinya sendiri. Bahkan ia yang tidak ingin berlatih lagi, yang membuat Yin merasa kalau Zhu Yan tidak akan menang dalam kompetisi kali ini jika Zhu Yan terus berputus asa. Setelah itu mereka berdua pun menemui teman-temannya dan melihat Wenxi yang terluka parah akibat terkena racun belalang iblis. Di sisi lain, Mu Ying yang mendatangi gurunya yang bernama Mu Xiu, kedatangannya ke sini karena ia yang tidak ingin dijodohkan dengan Shen. Namun bagi sang guru tidak ada yang perlu dibahas dalam hal ini, yang membuat sang guru marah kepadanya. Sementara Zhou Qing yang masuk ke kamarnya dan sudah ada Fei di sana, lalu ia pun menceritakan apa saja yang sudah terjadi. Setelah mendengar itu, Fei pun setuju untuk ikut rencana Zhou Qing, dan Zhou Qing pun menjelaskan rencana seperti apa yang akan ia lakukan, di mana ia akan memanfaatkan Guitong untuk ikut dalam kompetisi ini karena Guitong saat ini menjadi kecil akibat penyimpangan energi yang terjadi pada tubuhnya. Oleh karena itu saat ini ia sedang mengobati Guitong juga, namun Guitong dilarang untuk melakukan pembunuhan agar tidak ada energi jahat yang masuk ke dalam tubuhnya, dan resikonya Guitong tidak akan memiliki nyawa yang panjang. Hingga keesokan harinya terlihat Wenxi yang sudah membaik, lalu datang Shen dan lainnya untuk menjenguk ke sana, dan semua ini berkat Zhou Qing yang sudah menyembuhkannya. Zhu Yan lalu mulai membahas tentang rencananya pergi ke Festival Lentera untuk melakukan penyelidikan selanjutnya. Singkatnya di malam Festival Lentera pun pada akhirnya tiba, dan terlihat Zhu Yan bersama Shen sedang bermain tebak lentera di sana, dan Shen menemani Wenxi untuk jalan-jalan. Sementara sesuai janji, Fei dan Zhou Qing bertemu di depan toko baju. Di sana Zhou Qing sudah menyiapkan pakaian untuk Fei dan memintanya untuk memakai baju tersebut. Sementara Zhu Yan dan Yin mulai bermain tebak lentera untuk mendapatkan lentera kupu-kupu yang mengingatkannya akan masa kecilnya dulu bersama dengan Shen. Di sisi lain, terlihat Fei yang sudah mengganti pakaiannya, dan Zhou Qing sangat terpesona melihat Fei yang berpakaian cantik. Lalu ketika Wenxi kembali ke rumahnya, ia pun merasakan tenaga dalam yang sangatlah kuat. Ia pun langsung membuka ruang rahasia tempat Guitong bermeditasi. Dan dia sampai takjub melihat Guitong yang kini kebentuk aslinya, yang ternyata Guitong ini merupakan kakak seperguruannya dulu, yang merupakan 7 pendekar Yundang. Dimana hal ini sesuai dengan apa yang sudah Zhou Qing katakan. Akan tetapi kalau Guitong melakukan hal ini, maka Guitong tidak akan bisa hidup lama lagi. Hingga keesokan harinya, pada akhirnya hari di mana kompetisi pedang pun akan dimulai. Terlihat para pemimpin akademi dari 5 perguruan akhirnya datang yang akan menjadi juri di sana, dan Master Jin Sula yang menjadi ketua dari 5 perguruan tersebut. Jin Su lalu maju ke depan dan menyampaikan pidatonya sebagai penyemangat untuk para calon pendekar dari 32 perguruan. Kemudian Shen pun menyampaikan peraturan dalam kompetisi ini dan menyatakan dimulainya pertandingan tersebut. Kemudian Mu Ying pun maju sebagai peserta pertama dalam kompetisi ini. Mu Ying yang merupakan salah satu yang terkuat dari peserta yang ada di sana, ia dengan mudahnya mengalahkan musuhnya. Namun Mu Ying bersikap arogan terhadap lawannya tersebut. Kemudian Shen pun mendapatkan laporan di mana ada satu peserta yang belum datang, yaitu Hou Xi yang saat ini sedang diculik oleh Guitong, agar nantinya Guitong bisa menyamar menjadi Hou Xi dan memasuki kompetisi tersebut. Qian li gu ying wan nian hui, ran deng. Lalu pada akhirnya giliran Zhu Yan lah untuk maju, dan di saat itu Zhou Qing dan Fei juga pada akhirnya datang untuk menonton. Sehingga pertarungan Guitong yang menyamar menjadi Hou Xi pun melawan salah satu murid di sana. Namun Guitong memilih tanpa menggunakan pedang untuk mengalahkannya, yang membuat para pendekar dan pemimpin perguruan mencurigai identitas dari Hou Xi yang sangatlah hebat. Thank you.
胡邦霍希圣。Dan pertarungan yang ditunggu-tunggu pada akhirnya datang. Terlihat Mu Ying yang merupakan murid terkuat dari klan Mu akan melawan Kui Tong. Namun Mu Ying bukanlah lawan dari Kui Tong yang membuatnya kalah dan terluka parah. Bahkan para pemimpin perguruan di sana sangatlah mencurigai kalau di hadapan mereka ini bukanlah Hou Xi yang asli karena mereka mengetahui teknik dari pedang tersebut. Kemudian Lin Er yang merupakan adik dari Mu Xiu dari klan Mu langsung maju ke atas arena dikarenakan ia yang mengetahui teknik pedang itu dengan mengatakan kepada mereka semua kalau Hou Xi yang di hadapan mereka ini bukanlah yang asli melainkan Sun Suryo, salah satu pendekar pedang terkuat di masa lalu yang berasal dari 7 pendekar Yundang. Dan ia yang sudah menunggunya hampir 10 tahun lamanya karena Sun Suryo yang telah membantai klan Mu dan ternyata Lin Er ini merupakan tunangannya Sun Suryo di saat dulu. Oleh karena itu Mu Xiu yang merupakan 5 master terkuat sekaligus gurunya Mu Ying langsung masuk ke dalam arena dan ingin membunuhnya. Sampai akhirnya Sun Suryo ini pun menjelaskan semuanya kepada Lin Er kalau ia yang tidak berniat membantai klanmu di 10 tahun yang lalu. Dikarenakan di saat dulu ia yang mempelajari teknik pedang iblis justru membuat tubuhnya mengecil dan tidak terkendali yang selalu ingin membunuh siapapun di hadapannya itu. Maka dari itu setelah kejadian tersebut, ia yang tidak menemui dan menjelaskan ini semua kepada Lin Er karena ia yang tidak ingin Lin Er melihat tubuhnya yang menjadi iblis. Dan di saat inilah ia meminta maaf kepadanya karena selama 10 tahun ini ia yang tidak menemuinya. Namun Mu Xiu yang masih tidak terima akan pembantaian klannya itu, ia pun ingin membunuhnya namun langsung dihentikan oleh Lin Er. Dan singkatnya atas kejadian itulah, kompetisi ini pun dihentikan dan tidak ada peserta yang menang, yang membuat para peserta di sini sangatlah kecewa akan keputusan itu. Hingga keesokan harinya, Lin Er yang memang masih mencintai Sun Suryo, ia pun bersedia memakai baju pengantin dengannya yang selama 10 tahun ini telah tertunda. Dan dikarenakan ia yang sudah mengetahui Sun Suryo yang hidupnya hanya beberapa menit lagi, dikarenakan teknik pengembalian tubuhnya itu memakan usianya, sehingga ia pun bersedia mati bersama dengan cara membakar rumah yang dulu mereka tempati. Membuat Mu Xiu yang datang ke sana pun menjadi sangatlah terkejut melihat adiknya yang telah mati terbakar bersama Sun Suryo. Di malam harinya, Zhou Qing yang menunggu Fei untuk melihat kembang api bersama dan ketika Fei telah tiba ke sana dengan wajah kesedihan karena tidak dapat mendapatkan obat tersebut untuk gurunya, lalu Zhou Qing pun menyampaikan rencananya untuk segera pergi ke Sansuidu dan juga menceritakan tentang masa lalunya dulu yang ingin mati, namun ia bertemu dengan Fei yang membuatnya bangkit kembali. Namun terlihat wajah pada Fei yang seolah-olah ia tak bisa untuk bersama dengan Zhou Qing. Di sini Zhou Qing sebenarnya tahu kalau Fei berniat untuk membunuhnya karena akibat dirinya obat itu tidak bisa didapatkan. Hingga ia merasa bodoh karena sudah melakukan banyak hal untuk Fei. Namun pada akhirnya Fei yang tidak menganggap apapun tentang dirinya tersebut. Di dalam perjalanannya, Fei pun bertemu dengan Jiang Er yang mengajaknya untuk mengajar Zhou Qing. Namun Fei menolaknya dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi obat lainnya untuk menyembuhkan gurunya itu. Di sisi lain, Zhou Qing yang disergap oleh Yang Huang dan pasukannya. Di sini Zhou Qing tahu jika mereka semua bawahan dari San Zhang. Yang Huang pun lalu mengancam Zhou Qing untuk mengikutinya kalau ingin menyelamatkan ayah dan adiknya yang saat ini berada di dalam penjara. Sementara Fei dan Jiang Er kemudian beristirahat bersama. Di sana Fei memikirkan dengan apa yang sudah terjadi, di mana Zhou Qing yang ingin hidup bersama dengannya dan juga kekecewaan Zhou Qing terhadap dirinya serta bagaimana kenangan indah yang sudah ia lewati bersama.
Sementara itu Yang Wang dan pasukannya sedang beristirahat di sebuah gubuk. Dan tak lama setelah itu mereka semua jatuh pingsan berkat obat tidur yang sudah Zhao Qing siapkan. Dan kini ia berencana pergi ke Sansuidu seorang diri. Keesokan harinya Fei dan Jiang Er melakukan perjalanan mencari Zhao Qing. Dan di sana ia bertemu dengan Bai Mo yang sendirian dengan menjelaskan kalau Zhao Qing telah pergi. Sedangkan saat ini Wen Xi yang seorang diri berada di hutan karena ia ingin bertemu dengan Sang Wan dengan memberikan peringatan kalau para pendekar Zeng yang sedang mencarinya dan ingin membunuhnya. Yang ternyata Wen Xi juga merupakan salah satu pendekar Yundang. Oleh karena itu Sang Wan pun memberikan informasi tentang rencananya, namun Wen Xi justru menolak untuk membantunya. Setelah itu Wen Xi yang kembali ke Sansuidu dan menyadari sudah ada yang menunggunya. Di sana sudah ada Zhao Qing yang menunggu kedatangan dirinya yang meminta bantuan untuk mengeluarkan ayah dan adiknya. Namun kali ini ia tidak bisa untuk membantu dikarenakan ia harus menyelesaikan masalahnya di Haizhou. Sementara itu Sang Kaisar memberikan informasi penting kepada Kasimnya, di mana Yan Zi yang merupakan anak dari Yan Yu. Dan saat ini Yan Zi mengganti namanya menjadi Zhao Qing, sehingga mereka harus menemukannya. Di sisi lain, Wen Xi yang sedang mengenang pedangnya ketika ia menjadi 7 pendekar Yundang, lalu datanglah Fei ke sana untuk mencari Zhao Qing. Namun dikarenakan Zhao Qing tidak ada, Fei pun meminta Wen Xi untuk memberitahukan keberadaan Zhao Qing saat ini. Dan Zhao Qing yang keluar bertemu dengan Ling Xi dengan datang sebagai identitas mata-mata kaisar yang mengajaknya untuk pergi ke rumah tersembunyi bertemu dengan sang kaisar. Di sini sang kaisar menjelaskan alasan kenapa ia yang saat ini ingin mencarinya karena untuk menanyakan keberadaan sang kaisar AI. Namun Zhao Qing juga tidak tahu akan keberadaannya di mana. Lalu sang kaisar pun memohon kepadanya untuk membantunya dalam mencari kaisar AI karena ia tahu siapa Zhao Qing sebenarnya yang merupakan anak dari Yan Yu. Oleh karena itu ia akan melepaskan adik dan ayahnya itu jika Zhao Qing mau membantunya. Lalu di saat Zhao Qing keluar dari sana, ia pun mengingat akan misinya ini. Dan datanglah Fei yang mengatakan jika ia yang kembali karena ingin menolongnya. Ia akan melakukan apapun selama Zhao Qing memerintahkannya. Dan dengan melihat kesungguhannya itu, akhirnya Zhao Qing pun mau menerima bantuannya tersebut. Lalu di malam harinya rencana penyusupan Zhao Qing pun dimulai dengan menyamar menjadi pasukan di sana. Ketika masuk, ia pun mengalihkan para penjaga dan di sana ia melihat kondisi adiknya yang membuatnya menjadi bersedih. Ia kemudian datang menemui ayahnya dengan memberikan surat yang sudah Yan Qing tulis untuk Zhao Qing dan Zhao Qing pun menunjukkan wajahnya kepada ayahnya. Di sini Yan Yu baru tahu jika Zhao Qing yang mengembalikan lukisan Sanhe, namun ia juga meminta agar Zhao Qing tidak ikut dalam masalah kerajaan ini. Bagi Zhao Qing, semua itu sudah terlambat dan sebagai hutang nyawanya, ia pun meminta ayahnya itu untuk memberitahukan keberadaan Kaisar Ai. Kemudian sang ayah pun menceritakan kekacauan 10 tahun yang lalu di mana ia menyerahkan Kaisar Ai kepada Susuan untuk dilindungi. Susuan saat itu dibantu oleh Yan Yu, namun mereka yang masih kewalahan untuk melindungi Kaisar Ai sehingga Susuan pun meminta bantuan kepada para pendekar misterius. Maka dari itu tidak ada satupun yang tahu tentang keberadaan Kaisar Ai selain Susuan. Sementara di luar para penjaga mencari salah satu penjaga yang telah hilang. Dan ketika diperiksa, ternyata penjaga itu adalah sosok yang Zhao Qing gunakan. Dikarenakan ketahuan, Zhao Qing pun berpura-pura menjadi tahanan yang dibantu oleh Fei. Kemudian di luar pun sudah ada Jiang Er yang menyiapkan kuda untuk Zhao Qing pergi. Kabar penyusupan itu sampai kepada San Zhang yang langsung pergi keluar dan menghadang kereta Zhao Qing. Dan Zhao Qing yang terdesak pun memutuskan untuk menemuinya. Di sini San Zhang mengancam kalau tindakan Zhao Qing ini akan dihukum mati. Namun Zhao Qing memberitahukan kalau ia yang mengetahui keberadaan Kaisar Ai. Namun sebelum itu ia meminta San Zhang untuk menyiapkan daun sailan yang pada awalnya San Zhang menolak, hingga akhirnya Zhao Qing memberitahukan kalau Kaisar Ai ada pada Susuan. Untuk meyakinkan kalau Susuan masih hidup, ia pun langsung menjelaskan bukti-bukti yang ada dengan memberitahukan kalau Fei merupakan muridnya.
袁公子下的一手好棋。Dengan begitu Zhao Qing dibiarkan untuk pergi, dan ketika di perjalanan ia melihat kereta dari istana kerajaan yang di mana seorang kasih membawakan dekrit untuk San Zhang yang memerintahkan untuk tidak menyakiti maupun menyiksa Yan Yu dan Yan Qing. Sementara itu Shen mempertanyakan kenapa sang guru tidak memperbolehkan dirinya untuk menangkap Sang Wan, padahal ia ingin balas dendam karena Sang Wan yang telah membunuh orang tuanya dan bahkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah di klan mereka. Sang guru mengatakan meskipun Shen merupakan murid pertamanya, namun Shen adalah seorang wanita, sehingga Shen yang hanya bisa menikah dan tidak bisa menjadi penerus perguruan ini. Oleh karena itu, ia tidak ingin Shen yang terluka akibat pertarungan tersebut, karena Sang Wan merupakan pendekar pedang yang sangatlah kuat. Namun meskipun begitu, Shen tetap akan pergi sendirian untuk menyusul para master dan para murid lainnya yang saat ini sedang menyergap keberadaan Sang Wan di Haizhou. Tuan dan cingshou liaojie, qing shifu chengquan. Hingga keesokan harinya datang Fei menemui Zhao Qing dengan memberitahukan jika adik dan ayahnya sudah baik-baik saja. Zhao Qing lalu menceritakan masa lalunya ketika pasukan mereka kalah dan kerajaan Guzi pun menyerang untuk membawa sang Kaisar Ai. Karena terdesak, sang ayah pun meminta untuk Zhao Qing menyamar menjadi Kaisar Ai, sehingga Zhao Qing yang menjadi tawanan kerajaan Guzi sampai ia diracuni hingga bala bantuan pun tiba ke sana, dan Zhao Qing bisa diselamatkan dalam semalam oleh Tabib Gui. Dan di sini ia pun memberitahukan kalau Kaisar Ai bersama dengan Susuan, bahkan ia sudah memberitahukan hal itu kepada San Zhang, yang membuat Fei menjadi sangatlah marah karena hal tersebut. Tabib Zhao Qing terpaksa melakukan hal ini demi menyelamatkan keluarganya, sehingga Fei yang marah memutuskan untuk pergi mencari daun Sailan sendiri untuk mengobati sang guru. Namun untungnya Jiang Er menenangkannya dan mengajaknya untuk bekerja sama kembali. Di sisi lain, Wenxi yang sudah bersiap untuk pergi ke Haizhou, dan di saat itu ia mengingat akan pertemuannya dengan Sang Wan, di mana Sang Wan memberitahukan rencananya nanti dan memintanya untuk melakukan sesuatu yang berbahaya, mengingat kalau ia dan Sang Wan merupakan salah satu 7 pendekar Yundang. Singkatnya, para guru dan murid dari perguruan San Zhang telah sampai di Haizhou. Bahkan Wenxi juga datang ke sana dan telah berhasil menemukan gua tempat Sang Wan bersembunyi, orang yang mereka cari selama ini. Mereka langsung masuk untuk menyerang Sang Wan, namun Sang Wan bukanlah lawan yang mudah. Ia bersembunyi di gua tersebut dan menyerang satu persatu murid San Zhang dalam kegelapan. Mereka lalu menemukan tempat Sang Wan tinggal, dan di sana Sang Wan yang sudah siap untuk melawan mereka semua. Dan pada akhirnya ia berhasil menjebak mereka semua. Namun sebelum ia pergi, seketika salah satu guru di sana menyerangnya dengan bubuk beracun. Dan di saat yang sama, Shen pada akhirnya telah sampai ke sana, hingga ia pun mengetahui keberadaan dari Sang Wan dan berhasil mengejarnya. Setelah berhasil menghentikan Sang Wan, Shen pun berniat untuk membunuhnya, tapi kekuatannya tak sebanding dengan Sang Wan. Di sini Sang Wan pada akhirnya tahu jika yang ia lawan adalah Shen. Ia pun langsung memberitahukan jika 7 pendekar Yundang bukanlah pelakunya yang telah membunuh orang-orang dari perguruan San Zhang. Ia pun menjelaskan kalau ia sudah terfitnah dari kabar itu selama 10 tahun dan berjanji akan memberitahukan kebenaran kepadanya setelah mendapatkan bukti. Dosailah. Dari jengxiang da bai yihou, ding hui gei gu. Setelah sadar, Shen pun langsung pergi menyelamatkan gurunya, dan dengan petunjuk dari mereka, ia pun bisa membuka penjara tersebut. Sementara itu, Zhao Qing yang masih dalam perjalanan, tiba-tiba Jiang Er mengalami sakit pada perutnya. Lalu ia pun membawanya untuk beristirahat dan mengobatinya di rumah warga. Namun dikarenakan ia yang tidak memiliki obat yang ia butuhkan, sehingga memerlukan tabib di sekitar sini. Di sisi lain, burung pencari aroma milik perguruan San Zhang sudah menemukan lokasi Sang Wan, dan tak lama setelah itu mereka pun berhasil menyusulnya. Meskipun dalam keadaan terluka, Sang Wan masih meladeni mereka untuk bertarung. Dan ketika Sang Wan melawan Wenxi, ia justru dengan sengaja menusukkan dirinya ke pedang milik Wenxi sesuai dengan rencana mereka.
Dan sebelum kematiannya ia memberitahukan kalau 7 pendekar Yundang tak bersalah. Namun salah satu tetua di sana justru membunuhnya. Walaupun Sang Wan sudah mati, namun Shen merasa hatinya tidak senang. Dan tak lama setelah itu Wen Xi pun meminta izin kepada mereka semua kalau ia yang akan kembali ke Sansuidu karena memiliki urusan penting lainnya. Yang ternyata saat ini ia berada di sebuah kuil dengan mengenang akan masa lalunya itu, yang dimana kakak pertama seperguruannya telah menyelamatkannya hingga mati. Dan saat ini ia pun harus kehilangan Sang Wan yang merupakan sahabatnya demi menutupi siapa jati dirinya, yang merupakan salah satu 7 pendekar Yundang yang selama ini telah difitnah oleh dunia persilatan sebagai pembantai klan di 10 tahun yang lalu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Siotong undur diri dan salam Sundaners.